Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membuat kacang atum ya teman-teman. Di sini ada kacang tanah ya 250 gram. Dan di sini saya siapkan tepung tapioka 500 gram ya. Ini nanti berapa yang dipakai, kita siapkan aja seperti ini. Lalu ini bumbunya, ada setengah sendok teh ketumbar, ini kaldu bubuk setengah sendok makan ya. Di sini ada bawang putih 2 siung dan 1 butir kemiri ya, ini sudah dihaluskan. Lalu sekarang kita tambahkan air secukupnya ya untuk ngadon kacangnya ya. Kita larutkan seperti ini, pakai tangan aja ya. Pastikan tangan sudah cuci bersih. Ini kacang sudah dicuci bersih ya, lalu kita keringkan seperti ini. Dan sekarang kita mulai ya. Kita siramkan air bumbu 1 sendok makan ya. Tambah sedikit. Lalu kita putar-putar seperti ini. Ini kalau kacangnya sudah basah semua seperti ini ya. Kita tabur tepung tapiokanya. Lalu kita aduk lagi seperti ini ya. Lakukan sampai kacangnya tertutup tepung. Setelah ditaburin tepung, kita basahkan lagi sama air bumbu ya. Kita putar-putar lagi seperti ini. Kita tambahkan tepungnya lagi. Tambah air bumbu. Tambah tepung ya. Sudah ya, terakhir di
putar-putar seperti ini ya, agar untuk yang agak bulat. Nah, ini sudah jadi teman-teman, siap digoreng. Sekarang kita goreng ya. Sekarang kita goreng ya teman-teman. Kita goreng dengan api sedang ya. Kayaknya kurang tebal ya teman-teman tepungnya, jadi masih kelihatan kacangnya ya. Kacang sudah matang ya, sekarang kita angkat.